Halo guys, kembali gue Arif Kiron. Di video kali ini gue bakalan kasih tutorial cara memasang map di Minecraft. Jadi ya, langsung kita mulai. Oke, jadi ya, hari ini gue bakal kasih tahu cara memasang map di Minecraft cuy. Aplikasi yang dibutuhkan adalah Z-Archiver. Ya, cuma Z-Archiver doang sih ya. Logo Z-Archiver-nya ada di layar sih ya. Dan kalau kalian pengen download, langsung aja cari di Play Store sih ya. Namanya Z-Archiver, oke, langsung aja di search sih ya. Oke, lalu kita bakal langsung aja ke langkah pertama. Langkah pertama, kalian harus download dulu map-nya sih ya. Oke, jadi ya, kita bakalan coba ambil contoh di video gue yang ini sih ya. Jadi kita langsung aja ke deskripsinya. Lalu kita bakal scroll ke bawah, lalu di sini ada download map cuy ya. Jadi kita langsung aja klik, oke, okay, ke Chrome. Ya, kita bakal langsung ini ya, kita tunggu dulu, kita loading ya kan. Sabar di sini kuota aku nge-lag ya. Oke, okay, jadi ya, sekarang udah di bagian sini, kita langsung aja klik yang biru nih sih ya. Kita langsung aja klik. Tapi karena gua udah ada filenya, jadi ya nggak usah apa-apa ya kan. Oke, setelah kalian download yang file tadi, kalian langsung aja buka ke Z-Archiver sih ya. Setelah kalian buka Z-Archiver, kalian langsung aja klik yang atas, yang kayak kaca pembesar, kalian klik. Lalu kalian ketik ya nama file tadi cuy. Jadi yang tadi kan namanya file R5FL50, jadi langsung aja kita ketik R5FL50. Oke, langsung aja kita telusuri. Ini kita tunggu dulu sih loading. Kita loading ya. Oke. Dan ya, di sini udah ada dan file gue yang paling atas sih. Jadi kita langsung aja kan klik, lalu kalian klik extract. Setelah kalian klik extract, kalian langsung aja scroll ke bawah sampai ketemu folder yang namanya games. Setelah kalian ketemu folder games, kalian langsung aja klik, lalu kalian klik folder komojang. Setelah kalian klik folder komojang, kalian scroll ke bawah lagi, lalu cari Minecraft Worlds ya. Langsung aja kalian klik, lalu kalian klik yang kanan bawah ya, yang hijau sih kanan bawah ya. Lalu kalian langsung aja klik. Nah, kalau kalian kalau filenya ada passwordnya, kalian masukin dulu passwordnya cuy. Kalau gak ada password, udah langsung extract ya, karena di sini filenya ada password. Jadi gue harus masukin dulu passwordnya. Sabar, gue masukin passwordnya dulu. Oke, okay, jadi ya di sini udah kepasang cuy ya, R5FL50 cuy ya. Oke, okay. Jadi langsung aja kalau udah kalian klik tadi cuy ya, kalian langsung aja ke Minecraftnya cuy. Oke, okay, jadi ya setelah kalian buka Minecraftnya, kalian langsung aja klik play. Dan ya, mapnya otomatis masuk cuy ya. Jadi kita langsung aja kita bakal scroll ke bawah sampai ketemu map tadi cuy ya. Oke, nah ini dia cuy, R5FL50 cuy ya. Jadi kalian bisa langsung aja masuk ke mapnya cuy ya. So ya, yeah, jadi ya untuk videonya sekian dulu cuy ya. Jadi semoga kalian suka videonya dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian cuy ya. Jadi sekali lagi dari gue, jangan lupa klik like, comment, and share pada teman kalian biar gue makin semua lagi bikin video saya. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi dari channel gue cuy. Jadi ya, bye, dadah.